Hei Sobat Pintar, kali ini kita akan kembali bermain bersama Kiki Kelinci dan Peri Ceria. Ayo kita lanjutkan. Yang ini kita skip ya, Kiki Kelinci dan Peri Ceria. Ayo, ketiklah nama kamu dengan menggunakan keyboard. Jika tidak bisa, mintalah bantuan pada mama dan papa. Jika nama kamu sudah ada di samping daftar ini, kamu klik saja pada nama itu. Jika sudah selesai, klik saja pada tanda start. Game ini bisa untuk kelompok bermain usia 2-4 tahun dan taman kanak-kanak usia 5-6 tahun. Kita lanjutkan permainan sebelumnya dengan nama Isul Haq. Pakai kelompok bermain. Di tengah permainan kita bisa menaikkan menjadi taman kanak-kanak. Ayo kita mulai. Suka. Caranya juga gampang. Gerakan saja tongkat ajaib saya ini ke arah permainan yang kamu suka. Wow, menarik sekali. Ya, dan bila kamu berhasil memainkan setiap game yang kamu pilih, maka kamu akan mendapatkan sebuah tanda. Tanda apa itu? Sebuah tanda berupa stiker yang cantik. Supaya jangan hilang, kamu harus mengumpulkan semua stiker yang kamu dapat pada sebuah album yang sudah tersedia di sudut bawah ini. Wah, indah sekali. Teman-teman, Kiki mau bermain dulu ya. Tapi Kiki jadi bingung. Mau main yang mana dulu ya? Coba pilih. Kamu mau main yang mana? Kita lihat stiker yang kita kumpulkan kemarin. Jika kamu ingin mencetak gambar-gambarnya, klik saja tombol printer itu. Kita lihat laporan perkembangannya. Oh, sudah kita mainkan. Mari kita bermain induk dan anak, lantunan nada gembira, dengar dan temukan. Sekarang kita akan bermain ini. Oke, saatnya kita menikmati keindahan panorama pertanian. Ayo kita ke sana. Hai, selamat datang di tanah pertanian. Saat ini kita berada di sebuah gedung tempat penyimpanan alat-alat pertanian. Nah, pada permainan ini, kamu harus menempatkan benda atau hewan tepat pada tempatnya. Perhatikan pola barisannya dan dengarkan petunjuknya baik-baik. Wiwi akan membacakan deretan barisan secara keseluruhan, termasuk kolom yang kosong. Kamu hanya memindahkan benda atau hewan yang ada di bawah deret barisan ke kolom yang kosong. Hati-hati, jangan sampai salah ya. Apabila kamu telah bermain sebanyak 5 kali dan benar, maka kamu akan mendapatkan sebuah stiker. Selamat bermain! Anjing.
Kucing. Berarti bunga. Anjing. Bunga. 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 Anjing. Ya, ya, ya. Kamu memang pintar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Di sini kita belajar deret. Tikus. Tikus. Kodok. Tikus. Setiap deret tikus ada polanya. Kodok. Tikus, tikus, kodok. Tikusnya dua kali. Tikus. Tikus. Kodok. Tikus. Tikus. Kodok. Oke, ini memang betul. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Tikus. Telur. Telur. Tikus. Burung. Burung. Tikus. Telur. Telur. Tikus. Burung. Burung. Yap, kamu benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Burung hantu. Anjing. Burung hantu. Anjing. Burung hantu. Anjing. Anjing. Selang-seling. Burung hantu. Anjing. Burung hantu. Anjing. Yap, kamu benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Bebek. Burung hantu. Kucing. Kucing. Burung hantu. Bebek. 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 Burung hantu. Kucing. Kucing. Burung hantu. Bebek. Yap, kamu benar. Ini benar. Sekarang kita coba pola yang ini ya. Anjing. Bebek. Bebek. Anjing. Bebek. Bebek. Anjing. Bebek. Bebek. Anjing. Bebek. Bebek. Oke, ini memang betul. Wow, kamu memilih dengan benar. Kamu layak mendapatkan stiker cantik ini. Hore, kita dapat stiker cantik. Sekarang kita coba tingkatkan permainannya. Apakah kamu ingin mengganti tingkat kesulitannya? Untuk tingkat TK, Taman Kanak-Kanak. Kita dapat dari permainan ini. Burung hantu. Burung hantu. Jamur. Jamur. Ayo, isi tempat yang masih kosong. Jamur. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Jamur. Jamur. Jamur.
Jamur. Burung hantu. Burung hantu. Hore! Kamu benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Sebelum semut, ayam, semut, bunga, bunga. Telur. Kucing. Telur. Burung hantu. Telur. Burung hantu. Kucing. Telur. Burung hantu. Kucing. Telur. Burung hantu. Sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya. Semut. Ayam. Telur. Semut. Ayam. Telur. Ayo, tentukan pilihan berikutnya. Semut. Ayam. Coba pola yang ini ya. Ayo, tentukan pilihan berikutnya. Tikus. Ayam. Kelinci. Bebek. Tikus. Ayam. Kelinci. Sebelum tikus, bebek. Bebek. Tikus. Ayam. Kelinci. Bebek. Tikus. Ayam. Kelinci. Yap, kamu benar. Ini benar. Sekarang kita coba pola yang ini ya. Burung. Ayo, isi tempat yang masih kosong. Kodok. Kodok. Bunga. Burungnya dua kali. Bunga. Kodok. Kodok. Burung. Burung. Kodok. Kodok. Bunga. Itu memang pilihan yang sangat tepat. Dari awal,
Saya yakin kalau kamu pasti memang pintar. Nih, stikernya. Simpan di album ya. Hore, dapat stiker lagi. Sekarang kita coba permainan yang lain. Kamu masih ingin bermain? Kamu boleh memilih permainan apa aja yang kamu suka. Caranya juga gampang. Gerakan saja tongkat ajaib saya ini. Nah, kita main dengan laba-laba. Ya, ayo kita bermain dengan laba-laba pemanjat tebing. Halo, selamat datang di permainan laba-laba si pemanjat tebing. Ingat ya, di permainan ini kamu harus membantu sang laba-laba saat memanjat menuju puncak. Caranya dengan mengklik bangun geometri yang sama seperti yang ada pada punggung laba-laba. Harus sama. Bila sang laba-laba berhasil sampai ke puncak sebanyak 3 kali, maka kamu akan mendapat sebuah stiker cantik. Ayo, kita mulai bermain. Siap? Baik, saatnya kamu memanjat bangun geometri persegi panjang. Persegi panjang. Hore, kamu. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun persegi panjang? Persegi panjang lagi. Kamu memilih bangunan yang benar. Kamu siap? Baik. Saatnya kamu memanjat bangun geometri persegi panjang. Persegi panjang lagi. Hooray, kamu berhasil memanjatnya. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun persegi panjang? Persegi panjang. Ya, kamu benar. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Kamu memilih bangunan yang benar. Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Segitiga. Ya, kamu benar. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segitiga? Segitiga. Tidak sulit kan? Sekarang coba panjat bangun segitiga. Segitiga. Tidak sulit kan? Sekarang coba panjat bangun segitiga. Segitiga. Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Hooray, kamu berhasil memanjatnya. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segitiga? Ya, kamu benar.
harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Segitiga. Tidak sulit kan? Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Segitiga. Ya, kamu benar. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Hooray, kamu berhasil memanjatnya. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Tidak sulit kan? Kamu siap? Baik, saatnya kamu memanjat bangun geometri segitiga. Kamu memilih bangunan yang benar. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segitiga? Hari keberuntunganmu. Kamu benar-benar layak mendapatkan stiker cantik ini. Kita coba yang untuk anak TK. Stikernya baru dapat satu. Ayo. Apakah kamu ingin mengganti tingkat kesulitannya? Yes. Kita baru dapat satu stiker di arena permainan sang laba-laba. Ayo, kita harus dapatkan stiker kedua. Panjatlah bangun geometri lingkaran. Lingkaran. Tidak sulit kan? Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk belah ketupat. Belah ketupat. Ya, kamu benar. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk belah ketupat. Belah ketupat. Hooray, kamu berhasil memanjatnya. Kamu siap? Baik, saatnya kamu memanjat bangun geometri lingkaran. Lingkaran. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk belah ketupat. Belah ketupat. Kamu memilih bangunan yang benar. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segi empat? Segi empat. Kamu memilih bangunan yang benar. Nah, sekarang coba panjat bangun belah ketupat. Belah ketupat. Kamu memilih bangunan yang benar. Sekarang coba panjat bangun segi empat. Segi empat. Kamu memilih bangunan yang benar. Panjatlah bangun geometri persegi panjang. Persegi panjang. Tidak sulit kan? Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk lingkaran. Lingkaran. Tidak sulit kan? Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk lingkaran. Lingkaran. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segitiga? Segitiga. Kamu memilih bangunan yang benar. Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk segitiga. Segitiga. Tidak sulit kan? Sekarang coba panjat bangun belah ketupat.
ketupat. Belah ketupat. Tidak sulit kan? Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Hooray, kamu berhasil memanjatnya. Nah, sekarang coba panjat bangun segi empat. Segi empat. Ya, 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 kamu benar. Panjatlah bangun geometri bintang. Bintang. Harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk segi empat. Segi empat. Tidak sulit kan? Sekarang coba panjat bangun belah ketupat. Belah ketupat. Kamu memilih bangunan yang benar. Sekarang kamu juga harus mencoba memanjat bangun geometri berbentuk segi tiga. Segi tiga. Saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Kamu memilih bangunan yang benar. Bagaimana kalau kamu memanjat bangun segi empat? Segi empat. Tidak sulit kan? Kamu siap? Baik. Saatnya kamu memanjat bangun geometri lingkaran. Lingkaran. Nah, sekarang saatnya kamu memanjat bangun geometri berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Hari keberuntunganmu. Kamu benar-benar layak mendapatkan stiker cantik ini. Hore, dapat stiker lagi. Sekarang kita coba permainan yang lain. Berhasil mendapatkan kedua stiker itu. Tapi kalau kamu ingin bermain lagi, boleh-boleh saja. Kita coba yang lain. Kamu boleh memilih permainan apa aja yang kamu suka. Caranya juga gampang. Permainan ketika kita akan memberi makan kura-kura. Belajar pola. Mungkin dia lapar karena jalannya lambat sekali. Wow, menyenangkan sekali. Kita sudah berada di lokasi permainan Kemari Kura-Kuraku. Di sini kamu bertugas untuk memberi makan anak kura-kura. Klik saja mangkok makanannya. Tapi harus yang memiliki corak sesuai dengan tempurung si kura-kura. Jika kamu berhasil melakukannya dengan benar, tentu saja sebanyak 3 kali, saya berjanji nanti akan memberi kamu sebuah stiker. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Sekarang, selamat bermain. Kita amati polanya. Kita cari yang sama. Sepertinya mereka mau makan. Ayo kita bantu mereka. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Sama ini. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Betul. Yang cepat. Terakhir. Masih ada kura-kura yang belum makan. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Coba yang ini. Sempurna.
Kita lihat pola yang sama. Butuhkan fokus dan ketelitian. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Ayo, sekarang kamu beri makan kura-kura yang coraknya seperti ini. Kita lihat coraknya. Kura-kura itu. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Kamu berhasil. 3 permainan berhasil kamu selesaikan. Nih, sebuah stiker cantik yang bisa disimpan di album kamu. Hore, dapat stiker lagi. Kita coba yang tingkat TK. Apakah kamu ingin mengganti tingkat kesulitannya? Yes. Baiklah, satu stiker sudah kita dapatkan. Ayo, kita lanjutkan memberi makan anak kura-kura. Polanya semakin rumit. Betul, tapi cepat. Masih ada kura-kura yang teliti makan. Ya. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Ayo, sekarang kamu beri makan kura-kura yang coraknya seperti ini. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Betul. Tapi cepat. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Ayo, sekarang kamu beri makan kura-kura yang coraknya seperti ini. Benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Betul. Tapi cepat. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Kamu berhasil. 3 permainan berhasil kamu selesaikan. Nih, sebuah stiker cantik yang bisa disimpan di album kamu. Hore, dapat stiker kura-kura. Bagus, kita sudah dapatkan stiker yang pertama. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kita harus beri makan anak kura-kura itu. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Betul. Tapi cepat. Betul. Tapi cepat. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempurung anak kura-kura itu. Kamu benar. Nah, sekarang mari coba yang ini.
teliti. Mangkuknya sangat sempurna. Kamu mencocokkan dengan tepat. Betul. Tapi cepat. Kamu benar-benar teliti. Mangkuknya sama dengan tempuruk anak kura-kura itu. Ayo, sekarang kamu beri makan kura-kura yang coraknya seperti ini. Demikian permainan kali ini, kita bermain dengan Kiki Kelinci dan Peri Ceria. Ada 3 tokoh, Kiki Kelinci, Peri Wiwi, dan Titu si Kunang-Kunang. Demikian ya, adik-adik, semoga bermanfaat. Kita keluar. Kita keluar. Perjalananmu pasti sangat menyenangkan. Sekarang kamu mau pulang ya? Oke, baiklah. Saya dan Titus akan mengantarmu pulang.